Terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas, Saka Tatal, menyampaikan permintaan maafnya kepada Sudirman. Pasalnya, Saka mengaku bersama 6 terpidana lain pernah memukuli Sudirman sampai pingsan. Para terpidana menganiaya Sudirman bukan tanpa sebab. Mereka semua dipenjara karena kesaksian Sudirman. Setelah bebas dari penjara, Saka Tatal menemui Sudirman di Lapas Bancai. Kata Titin Prialianti, Saka Tatal meminta maaf ke Sudirman karena telah memukulinya. Menurutnya ada 3 hari penting yang menjadi kunci kebebasan Sudirman. Pertama, hari kejadian kasus Vina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Jadi Sudirman harus ngomong apa adanya waktu 27 Agustus tuh ada di mana, sama siapa sedang apa, kata Saka Tatal. Kedua, Sudirman harus bisa menjelaskan dan membuktikan keberadaannya saat tanggal 28 Agustus 2016. 28 Agustus sama siapa, lagi ngapain? Cerita apa adanya, kata Saka Tatal. Terakhir pada hari saat ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya pada 31 Agustus 2016. Sama 31 Agustus di mana itu posisi di mana, lagi ngapain sedang apa sama siapa aja. Suruh cerita apa adanya aja, kata Saka Tatal. Saka menekankan agar Sudirman tidak lagi mengikuti arahan orang lain. Gak usah harus ngikutin arah-arahan orang lain, kan sekarang sudah ada pengacara, kata Saka Tatal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.